Senin ini, Presiden Joko Widodo resmi berkemah di lokasi Ibu Kota Nusantara. Melalui akun Instagram Sekretaris Kabinet, Pramono Anung bersama menteri lain membagikan suasana perkemahan. Kita menikmati tenda di Ibu Kota Negara Nusantara. Sebelum berkemah, Presiden dan rombongan mengawalinya dengan prosesi Kendi Nusantara di titik 0 IKN. Prosesi Kendi Nusantara diawali dengan penyatuan air dan tanah oleh Presiden dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden akan berkemah hingga Selasa 15 Maret di kawasan hutan tanaman industri yang nantinya akan dibangun Istana Negara. Untuk menunjang kegiatan perkemahan Presiden Jokowi ini, sejumlah fasilitas telah disiapkan, diantaranya penguatan sinyal, MCK, dan pengamanan dengan lebih dari 2.000 anggota pasukan gabungan. Tim Liputan CNN Indonesia. We'll be right back.